Kakak, boleh pinjam motornya? Boleh gorengan depan tuh? Coba, pakai. Makasih ya kak motornya kak. Jangan isikan bensin ya. Hah? Kamu isikan bensin lah. Temen macam apa kamu? Hah? Bensin kamu itu mau habis, makanya aku isi. Karena aku sadar diri. Seharusnya kamu gak isi bensin. Temenku semua gak ada isi bensin. Kenapa kamu isi lah? Kamu itu menghilangkan marwah tongkrongan ini, tahu gak? Aku gak bakalan minjamin motor kamu lagi. Kerja ya? Iya, enak ya jadi kamu pengangguran. Ya, alhamdulillah sih, Pak. Yang penting banyak bersyukur aja. Aku kemana-mana masih aja nemu pekerjaan. Sekarang susah, Kak, jadi pengangguran. Ya, menurutku itu hal gampang ya. Kamu mulai dari hal kecil aja. Seperti bangun siang, begadang, dan nyusahin orang tua. Ya, gitu aja sih. Eh, Pak. Gimana? Berhasil enggak penganggurannya? Iya kak, berhasil alhamdulillah. Sekarang mama tuh ngomel-ngomel. Nih aku diusir dari rumah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Aku ikut senang dengarnya.